Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas sindiran pedas media Malaysia kepada pelatih Shin Tae-yong terkait upaya naturalisasi 3 pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Media Malaysia makan bola menulis dalam artikel mereka bahwa pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong panik hingga meminta mendatangkan pemain keturunan. Makan bola menulis artikel dengan judul Shin Tae-yong khawatir sekarang berburu pemain keturunan dari Eropa. Exo PSSI Hasani Abdul Ghani menyatakan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mulai khawatir dan menyarankan untuk mencari pemain keturunan jika ada, isi artikel dari Makan Bola tersebut. Hanya saja, Makan Bola tidak mengungkapkan secara pasti apa alasan Shin Tae-yong panik. Namun, disinyalir, maksud dari mereka menyebut Shin Tae-yong panik karena potensi gebrakan dari pelatih anyar Timnas Malaysia asal Korea Selatan Kim Pan-gon. Sekedar diketahui, pada Kamis 17 Februari 2022, Kim Pan-gon resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Malaysia. Dalam konferensi pers pertamanya, pelatih 52 tahun itu memiliki misi yakni membawa skuad Harimau Malaya lolos ke Piala Dunia. Pertama-tama, kami akan membuat fondasi yang kuat dan melaju dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia, kata Kim Pan-gon dilansir dari Bernama. Selain mematok target lolos ke Piala Dunia, Kim Pan-gon juga berpeluang membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023, sebab Malaysia bakal menjadi tuan rumah babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar pada 8 hingga 14 Juni 2022. Tahu Kim Pan-gon yang notabene sang kompetitor siap membuat gerbrakan, Shin Tae-yong tak tinggal diam. Selain menyiapkan strategi di lapangan, Shin Tae-yong meminta PSSI mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang merumput di Eropa. Tujuannya tentu untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini, sudah ada dua nama pemain keturunan yang segera menjadi warga negara Indonesia, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun, tak sampai di situ, nama yang diajukan Shin Tae-yong. Kemarin, Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan Hasani Abdul Ghani yang dipercaya PSSI mendekati sejumlah pemain keturunan di Eropa. Gelandang AS Alkmaar Tijani Reinders masuk dalam radar PSSI. Selain Tijani, nama Tom Haye dan Saine Patinama kabarnya juga masuk radar. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain keturunan yang berhasil dijadikan WNI. Bagaimana menurut teman-teman?